Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, seringkali kita menemukan sobekan mushaf Al-Quran tercecer di tempat-tempat umum. Terkadang kita hanya mengambilnya dan meletakkannya di tempat tinggi agar tidak terinjak kaki. Tapi terkadang kita juga sering menemukan mushaf Al-Quran yang sudah rusak dan tidak utuh lagi, karena memang sudah lama dibaca atau karena tersimpan di tempat yang lembab hingga banyak dimakan rayap. Sebenarnya, bagaimana seharusnya kaum muslim memperlakukan sobekan atau lembaran-lembaran tak utuh dari mushaf Al-Quran? Bolehkah kita membakarnya saja agar lebih aman? Ayat-ayat Al-Quran hendaknya diperlakukan secara terhormat, termasuk lembaran-lembaran kertas yang digunakan sebagai media untuk menuliskannya. Para ulama memberikan dua pilihan dalam memperlakukan lembaran-lembaran yang bertulis ayat Al-Quran yang tidak digunakan lagi. Dua pilihan ini dianggap cara yang paling aman untuk melindungi ayat-ayat Al-Quran dari berbagai hal yang bisa mengurangi kehormatan dan kesucian mushaf. Cara pertama, menanam di dalam tanah yang suci, tapi harus dipastikan tempat ketika ia tak lagi bernyawa, maka ia akan dikubur di tanah. Perlakuan yang sama juga berlaku untuk lembaran Al-Quran. Bila sudah rusak dan sulit terbaca, maka hendaknya ditimbun tanah suci. Imam Ahmad menceritakan salah seorang ulama besar yang bernama Abul Jauza pernah memiliki lembaran Al-Quran usang dan tak layak lagi digunakan. Abul Jauza kemudian mengubur lembaran Al-Quran tersebut di salah satu sudut masjid. Cara ini pula yang dianjurkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa penguburan lembaran Al-Quran yang rusak adalah bentuk penghormatan, sebagaimana manusia sewaktu meninggal dimakamkan di lokasi yang aman. Cara kedua, dengan membakar sobekan atau lembaran Al-Quran yang rusak. Para ulama yang memilih cara ini merujuk kepada keputusan Khalifah Utsman bin Affan yang membakar lembaran Al-Quran yang tidak lagi digunakan. Seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, bahwa Utsman meminta Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi dan juga putri Umar bin Khattab, agar menyerahkan lembaran Al-Quran yang ia simpan. Lembaran Al-Quran itu merupakan peninggalan dari ayahnya Umar, yang juga merupakan warisan dari khalifah sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah ketiga itu pun lantas menginstruksikan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham untuk menyalin lembaran Al-Quran tersebut. Setelah proses kodifikasi selesai, Utsman memerintahkan mushaf-mushaf atau lembaran Al-Quran yang berada di tangan sejumlah sahabat untuk dibakar. Hal ini ditempuh guna mencari titik mufakat dan penyeragaman mushaf. Peristiwa ini oleh Imam Suyuti dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya membakar mushaf yang rusak. Ia berpandangan bila opsi menyobek juga kurang tepat. Pasalnya sobekan masih menyisakan beberapa huruf atau kalimat. Ini bisa lebih fatal akibatnya. Dalam beberapa fatwa juga disebutkan, boleh juga dengan cara menghancurkan dan meleburnya, sehingga tidak tersisa lagi huruf atau kalimat yang bisa dibaca. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah sekedar nama, tapi ia adalah identitas bagi sang pemilik nama dan sifat yang indah dan sempurna yang kita kenal dengan Asma'ul Husna. Nama Allah ini kemudian termaktub di dalam mushaf Al-Quran, ditulis di berbagai media, kemudian berkembang lagi. Ada yang menjadikannya ukiran di perhiasan atau disablon di pakaian hingga ditulis di dinding-dinding rumah.
Selain tulisan Allah, kita juga sering melihat ayat-ayat Al-Quran dijadikan hiasan di dinding rumah dan juga masjid-masjid. Baik itu dalam bentuk kaligrafi ataupun dalam tulisan berbahasa Latin, seperti ungkapan Alhamdulillah, Subhanallah, yang mengandung tulisan Allah. Apa hukumnya tulisan-tulisan pada media tersebut? Nama Allah sudah selayaknya untuk diagungkan, baik yang disebutkan dengan lisan ataupun yang berupa tulisan. Begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu bentuk pengagungannya adalah dengan cara meletakkannya pada tempat-tempat yang terhormat, serta tidak membiarkannya berada pada tempat yang tidak terhormat dan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Di antara penafsiran ayat ini adalah tidak boleh menghinakan sesuatu yang dihormati di dalam agama. Dan tentu saja yang paling terdepan adalah tulisan Allah. Oleh karena itulah mayoritas ulama fikih menghukumi makruh menulis ayat Al-Quran atau nama Allah di tempat-tempat yang berpotensi terjadi pelecehan dan penghinaan. Seperti menulisnya pada dinding, pakaian, sorban, dan lain-lain. Selain itu, para ulama juga menetapkan hukum haram jika menulisnya di tempat yang pasti merendahkan, seperti tikar, karpet, lantai, atau apapun yang posisinya pasti di bawah dan diinjak-injak. Hukum makruh ini berhubungan dengan potensi pelecehan dan penghinaan. Maka selagi unsur-unsur tersebut tidak ada, maka tulisan-tulisan yang mengandung lafaz Allah, yang terdapat lafaz Allah, jika beliau akan buang air kecil, beliau melepaskan cincin tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melepas cincin beliau ketika hendak masuk ke tempat buang air besar maupun kecil, karena cincin beliau bertuliskan lafal Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Sebagian ulama mengatakan cara menyembunyikannya cukup dengan membalikan mata cincin yang ada tulisan Allahnya sehingga tidak terbaca. Beberapa ulama lainnya tidak mempermasalahkannya karena pada dasarnya memang tidak diniatkan untuk dilecehkan. Di dalam Sunan Baihaqi disebutkan bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz terdapat kuda-kuda perang yang bertuliskan di pahanya Iddatullah, yang artinya perbekalan milik Allah. Jika tulisan yang ada di paha kuda saja yang lebih berpotensi untuk terhinakan tidak dipermasalahkan, apalagi tulisan-tulisan yang ada di cincin, pakaian, dinding, dan tempat-tempat yang jauh dari pelecehan dan penghinaan. Termasuk penggunaan koin dan mata uang dengan ornamen yang terdapat nama Allah telah ada sejak dahulu. Bahkan boleh dibawa ke toilet, asalkan benda yang ada nama Allahnya itu disembunyikan dan tidak tampak dari luar. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengutip dari Imam Ahmad mengatakan, cincin yang terdapat asma Allah apabila mata cincinnya diletakkan di bagian dalam telapak tangan, maka boleh dibawa masuk toilet.